दाद जिसके लिए इसके लिए मरता था, जीता तो जिसके लिए इसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Ando Mampir. Tak dudung tak dudung ces. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and share supaya kita lebih semangat lagi memberikan video-video yang menarik untuk kalian semua. Ya, di video kita kali ini kita tidak akan membuat video reaction, namun kita akan flashback ke film-film India lama, dan salah satunya ini adalah film favorit saya sepanjang masa, karena film ini saya banyak banget kenangan di masa kecil. Yang kita bahas adalah film Dilwale 1994. Film Dilwale ini yang diperankan oleh Raveena Tandon, Sunil Shetty, Ajay Devgan, Rima Lago, dan Paresh Rawal, juga Gulshan Grover, ini menjadi salah satu film favorit saya di tahun 90-an. Kisahnya yang mengharu biru dan lagunya yang enak-enak, terus actionnya ada, membuat film ini sangat menarik. Film yang disutradari oleh Hari Baweja dan diproduksi oleh Paramjit Baweja, penulis Karan Razdan, dan starring Ajay Devgan, Sunil Shetty, Raveena Tandon, musik by Nadeem Shravan. Dan film ini rilis pada 4 Februari 1994 di India dengan budget 2 crore dan box office mendapatkan 12 crore. Sukses ya termasuknya. Di film ini banyak lagu-lagu yang enak-enak banget. Salah satunya yang tadi kita nyanyi, yang kita nyanyikan tadi ya, Cita Tajiskelye versi Shad. Ada lagi gini ya, saya suka di filmnya dengan lagu-lagunya yang full romantis. Ada seperti ini, Cita Tajiskelye, Cita Hujiskelye, Sato Jana Metere, Moka Milegato, terus apa lagi ya, Jotum Hecahe, terus apa lagi ya, pokoknya semuanya enak-enak ya. Film yang super duper romantis dan dramatis ini menjadi favorit saya sejak dulu. Lagu-lagunya yang romantis, yang enak banget didengar, suara playback singernya Kumar Sanu, Alka Yagnik, dan Udit Narayan, juga musiknya Nadeem Shravan, itu kayak klop banget, menjadi satu kesatuan yang sempurna, menjadi lagu yang sempurna banget. Contohnya Kitna Hasine Chehra yang dinyanyikan oleh Kumar Sanu, kayak gini kalau nggak salah ya. Hehehe, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारे आँखें।
Nah, itu dia salah satu song dari film Dilwale. Dan di situ posisinya Ajay Devgan pertama kali ketemu sama Raveena Tandon dan memuji kecantikannya Kidna Hasina Cara. Pokoknya isinya memuji wanita, memuji wanita yang sangat cantik luar biasa. Ada juga lagu yang berjudul Satu Janam Metere. Itu awal dari apa ya? Jadiannya antara Raveena Tandon dan Ajay Devgan. Lagu favorit juga itu. Kayak apa ya? Kayak gini ceritanya. I love you, I love you, I love you, I love you. Satu janam me tere, me saath rahunga pyar, mar bhi gaya to me tujhe. करता रहूंगा प्यार सपना समझ के भूल न जाना और दिल वाले साथ निभाना इंसान सतो जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार गीतो ये तो पास अब ये pertama kali jadian si Ajay Devgan sama Raveena Tandon. Film ini sebenarnya dramatis banget. Saya suka acting dari Ajay Devgan pas gil pas maksudnya yang gangguan jiwanya, terus actingnya Raveena Tandon luar biasa. Sedihnya dapat pas jutek-juteknya dapat banget. Dan acting Rema Lago enggak kalah bagusnya yang beracting sebagai ibunya Arun alias ibunya Ajay Devgan. Di situ Rema Lago bener-bener apa ya, ibu yang merasa apa ya, tersiksa, bukan tersiksa dengan fisiknya, tersiksa dengan hatinya melihat anaknya yang terus disiksa, di setrum, di apa ya, dipukulin sama polisi, pokoknya kasihan dah. Di sini Sunil Shetty juga berperan sebagai Vikram Singh, apa Inspektur Vikram gitu ya, sebagai polisi, satu-satunya polisi yang mengungkap kasus-kasus Ajay Devgan, kasus Arun di sini. Sunil Shetty di sini emang perannya sebagai salah satu pahlawan Arun gitu. Banyak lagu-lagu di sini yang luar biasa, kayak Jotum Hecahe juga bagus banget tuh lagunya. Jo tum hai chahe usko satana achhi baat nahi oh. Itulah pokoknya. Dan ada satu lagi lagu yang bikin gue merinding di saat Raveena Tandon diberitahu oleh Inspektur Vikram yaitu Sunil Shetty bahwa si Arun Saxena itu enggak salah di kasus ini. Dia cuma dijebak dituduh membunuh Jyoti gitu, yang orang yang cewek yang nyaksir sama Arun, dijebak oleh pamannya. Ada lagu di situ, cuman sebenarnya itu ref dari lagu Satu Janam Metere versi ceweknya, cuman dibikin set enak banget kayak gini kalau nggak salah. एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूँ कितना कर दूंगी तुझे पागल चाहूंगी सनम इतना si suara Alkayak ini udah mantap banget suara Alkayak ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian semua yang setuju dengan video saya yang kali ini, silakan komen di bawah ya. Kita berbagi pengalaman tentang film-film Bollywood di sini supaya apa ya, perfilman Bollywood masih berjaya di Indonesia ya. Soalnya peminat film-film Bollywood di Indonesia itu banyak banget.
Banyak banget, mungkin termasuk kalian semua. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Salam Andon Mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.